Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Iman Prabawa. Nah, kali ini kita akan lanjut lagi melatih ketukan-ketukan dari ketukan-ketukan drum dasar dari bukunya Craig Lauridsen 1 juta drum groove in 4/4 time. Teman-teman kalau mau beli buku ini, saya nggak jual. Teman-teman masuk aja ke amazon.com, saya belinya di situ. Belinya harus pakai credit card dan dikirim sekitar 1 bulan lamanya dari Amerika ke Indonesia. Harganya kalau nggak salah di kerupiahkan itu sekitar 400 ribuan berapa gitu. Nah memang agak sedikit ribet dan sulit gitu. Dan kebetulan saya sudah membuat e-book saya. Jadi teman-teman kalau berminat untuk belajar dari nol banget, benar-benar teman-teman merasa teman-teman masih nol banget, saran saya adalah beli e-book saya. Ini berdasarkan pengalaman saya selama 15 tahun yang saya tuangkan menjadi e-book. Di sini kita akan belajar melalui video, kita akan juga akan mendengar dari audio juga, ada gambar not baloknya juga, segala macam komplit di sini. Jadi teman-teman akan bisa, kalau teman-teman nggak bisa belajar lewat not balok, teman-teman ada videonya yang gimana saya mencontohkan itu. Terus kemudian ada audionya juga, teman-teman bisa mendengarkan juga gitu loh. Untuk targetnya, mengejar kecepatannya, kejar audionya. Jadi ini sangat-sangat bagus kalau menurut saya buat teman-teman belajar. Dan keuntungannya lagi, ini harganya cuma setengahnya ini gitu. Ini 400 ribuan, ini cuma setengahnya gitu. Jadi dan itu juga udah termasuk ongkos kirim gitu loh di seluruh Indonesia. Nah, untuk detail mengenai hal ini teman-teman bisa lihat di bagian deskripsi di bawah, bagian bawah video ini saya sertakan 3 link. Yaitu yang pertama adalah penjelasan mengenai e-book saya, harganya berapa, gimana cara memesannya, isinya apa aja gitu. Lihat aja di situ. Kemudian link yang kedua adalah buat teman-teman yang udah bukan nol lagi, udah bukan pemula lagi, masuk ke intermediate, bermasalah dengan tangan. Biasanya orang drummer-drummer intermediate mulai bermasalah dengan tangan, kaku tangannya segala macam. Itu juga ada video yang teman-teman bisa belajar bagus banget di link yang kedua. Di link yang ketiga, saya membuat grup yang saya beri nama grup khusus di Facebook buat teman-teman yang serius untuk belajar drum di Facebook gitu loh. Saya membuat grup, ikutan aja. Gimana cara ikutan grup saya di Facebook? Di link ketiga, diklik aja dan teman-teman akan baca informasi detailnya. Oke, sekian promosinya. Promosinya sekian, kita akan lanjut masuk ke materinya. Ketukan 8 sama ketukan 7 kita akan gabungkan. Kalau kita sudah belajar ketukan ke-7, kan gini ya. Ketukan 7. Saya akan mainkan satu bar. Pelan aja. Dan kemudian ketukan 8 satu bar juga saya akan mainkan seperti ini bunyinya. Oke, dan kemudian saya akan memainkan susunannya adalah 8 dan 7. 8 dulu, ketukan 8 dulu baru ketukan 7. Terus ketukan 8 lagi, ketukan 7 lagi, 8 lagi, ketukan 7 lagi, 8 lagi, 7 lagi, 8, 7, 8, 7, 8, 7. Oke, dan saya akan mainkan dari pelan dulu ya. Baru kemudian saya akan pelan-pelan mempercepatnya. Nah, untuk teman-teman tahu seberapa cepat sih teman-teman harus mainkan, beli e-book saya karena di situ ada audionya. Minimal teman-teman harus mainkannya secepat tempo tertentu untuk supaya nanti teman-teman akan bisa membawakan lagu-lagu sederhana yang teman-teman sukai. Oke, kita akan mainkan 8 7 8 7 8 7. Pelan-pelan dulu ya. Oke, berikutnya saya akan memindahkan yang tadinya saya mainkan di hi-hat, saya pindahkan ke right cymbal. Cuman, kalau cuma memindahkan gitu kan tentunya akan sama ya, gampang aja gitu. Cuman kita akan tambahkan satu bunyi lagi, saya akan mainkan di hi-hat yang saya injek gitu. Jadi, duk-duk-duk-tak, duk-duk-tak, duk-duk-duk-tak, duk-duk-tak.
kotak sembari saya memainkan beat di right cymbal dan snare dan bass drum, ini akan terus jalan seperti itu. Dan ini cukup akan membuat teman-teman yang sudah bisa mainkan itu akan sedikit kesusahan. Dan selanjutnya saya akan menambahkan, naikin satu tingkat lagi, di mana saya akan mainkan antara bell dengan bodinya gitu. Jadi bunyinya akan seperti ini. Dan itu nanti akan saya mainkan di tengah-tengahnya. Perhatikan perubahan di right cymbal yang saya mainkan, oke? Pertama saya akan mainkan hanya begini doang. Lalu di tengahnya saya akan mainkan begitu, oke? Kita akan mainkan 8, 7, 8, 7, 8, 7. Pelan-pelan dulu ya. Oke, okay, dan yang terakhir saya akan memainkan ketukannya nggak di right cymbal, di right cymbal juga masih ada, cuman kita akan memainkan antara right cymbal dengan hi-hat tambahan gitu. Cuman ketika saya memainkan ini, saya akan mainkan di upbeat-nya gitu. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu upbeat seperti apa, teman-teman kontan grup khusus saya. Atau teman-teman baca di blog saya, blog belajardamiman.blogspot.com, silakan lihat. Oke, saya akan mainkan dari pelan dulu, 8, 7, 8, 7, 8, 7. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk detailnya teman-teman silahkan beli e-book saya, di mana teman-teman akan mendapatkan pembahasan lebih rinci lagi. Kalau begitu, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya, dan salam damai.